Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Anwar Hadi dan hari ini kita akan cakap sikit tentang adab bergurau. Bergurau pun nak kena ada adab ke? Kita duk melawak jelah. No hard feeling sebab kata orang kampung. Bila ada adab, baru tak ada hard feelings. Pertama sekali saya nak nyatakan dekat sini ialah bergurau tu adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah SAW sendiri pun selalu bergurau. Tak kiralah dengan yang tua ke, dengan yang muda ke, membuat orang lain rasa senang hati adalah satu benda yang Rasulullah SAW selalu buat. Ini menjadikan Rasulullah SAW orang yang sangat-sangat senang untuk didampingi. Tapi macam dengan setiap perkara yang lain juga, bergurau juga ada batasnya. Rasulullah SAW tak pernah menyakiti hati orang lain dengan gurauannya. Lah, kita nak melawak je. Huha-huha macam tu. Nak sakit hati buat apa? Kita kena ingat, apa yang kita rasa lawak, tak semestinya orang lain rasa lawak juga. Kita kenalah sentiasa fikirkan tentang kesesuaian gurauan kita itu. Ikut keadaan, ikut masa, ikut tempat. Kalaulah gurauan kita itu boleh menyebabkan kawan kita yang terkena tu untuk menghadapi masalah kesihatan ataupun masalah psikologi, janganlah buat macam tu. Ni, awak hampir tolak Ali tu daripada tingkat 4 sampai patah habis segala tulang dia apa? Loh, mana cik nak tahu? Cik melawak. Melawak. Topi hang. Jadi kita kenalah berfikir even sebelum kita start bergurau pun. Kita kena tanya diri sendiri. Dengan gurauan ni, ada siapa-siapa sakit tak? Dengan gurauan ni, agak-agak perasaan siapa-siapa akan tersinggung tak? Kalaulah Rasulullah SAW nampak gurauan aku ni, adakah dia akan okey dengan tindakan aku? Semoga segala amalan kita mendapat keredaan Allah SWT dan juga Rasulullah SAW. Dan semoga semua gurauan kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kita, insyaAllah. Itu sahaja untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.